satu sebabnya kami orang asal di sini tidak berminat lagi untuk bersama kerajaan untuk menjadi Malaysia, ya. Biarlah kami menguruskan tanah dan hal kami sendiri. This is what I call self-determination. Biar kami menguruskan hal kami. Kami Sarawak, Sabah dan Sarawak ini kaya. Kami ada hasil minyak dan sebagainya. Biar kami menguruskan diri sendiri. Panglima ribut dan berbagai organisasi kemasyarakatan beserta tokoh partai politik di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah di Pulau Borneo resmi mengeluarkan memorandum untuk mencapai referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Tuntutan referendum didasarkan memorandum ditandatangani lembaga swadaya dan partai politik di Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Kamis malam, tanggal 16 September tahun 2021. Memorandum untuk menuju referendum disampaikan para pihak sebanyak 23 orang. Memorandum demi terciptanya referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada bagian pembukaan menyebut dalam memorandum terbuka untuk pemerintah Sarawak. Robert Pei meminta pemerintah Sarawak untuk berkonsultasi dengan warga Sarawak mengenai persyaratan untuk membuka negosiasi dengan pemerintah federal untuk referendum kemerdekaan Sarawak.